Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini iaitu ViewSonic VA2932MHD ini boleh digunakan untuk gaming. Ada feature gaming yang dia offer kepada kita, tapi dia lebih sesuai untuk mereka yang kejarkan productivity, mereka yang nak buat banyak kerja dalam satu masa, multitasking, or even mereka yang nakkan satu monitor yang lawa gila untuk layan YouTube ataupun Netflix. Ini adalah ultrawide monitor yang paling murah dalam pasaran kita, bawah RM1,000 Malaysia. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Jom kita tengok sama ada berbaloi ataupun tidak untuk beli ViewSonic VA2932MHD ni. Jom! Okay guys, ini dia ViewSonic VA2932MHD, sebuah ultrawide IPS monitor. Bila kita sebut tentang ultrawide monitor ni, dia punya apa aspect ratio, nisbah dia bukanlah 16:9 tapi 21:9. Kelebihannya kita boleh buat banyak kerja dalam satu masa dengan saiz yang sesuai dengan mata kita, tapi kekurangan dia kalau kita layan movie standard ataupun video YouTube, kita akan nampak ada black bar dekat kanan dan juga kiri. Design monitor ni bagi saya standard office monitor dengan base 4 segi, material plastik, biasa sajalah. Cuma bezel dia nipis. So, okey lah. Logo burung ViewSonic tu ada dekat tengah-tengah bawah monitor. Dari segi fizikal ni, awal-awal tu kan, saya rasa kekok sikit dengan ketinggian monitor ni compare dengan kebanyakan monitor yang saya pernah review sebelum ni. ViewSonic VA2932MHD ni agak rendah. So, mula-mula saya guna dia, saya fikir macam maybe saya akan rasa sakit-sakit di tulang belakang saya disebabkan postur badan tak betul kan. Tapi bila saya guna dia dalam satu jangka masa yang lama macam tu, saya rasa selesa, tak ada masalah langsung dengan ketinggian ViewSonic VA2932MHD ni. ViewSonic betul-betul study tentang kita punya postur badan dan dia hasilkan produk macam ni. Okay, in terms of input-output connection dengan dia punya interface, monitor ni dia datang dengan 2 HDMI 1.4 port, lepas tu ada 1 DisplayPort dan ada 1 combo audio jack. Belah satu lagi ada 3 pin socket DC in. Dia punya power tu lah. Dan monitor ni dia ada VESA mount untuk kita lekatkan dia dekat monitor arm ataupun dekat dinding. Yang best tentang monitor ViewSonic VA2932MHD ni, dia dah pun datang dengan 2 biji built-in speaker. Cuma yang tak bestnya pula, dia punya speaker tu memang biasa-biasa sangat. Dia punya low sangat tinggi hingga menyebabkan mid dan juga high tu tenggelam. Nak buat sebagai backup speaker, okey. Kalau nak buat sebagai main speaker, big no lah. Sebelum saya share bab kualiti display dia, saya nak cerita sikit tentang dia punya on-screen display ataupun dia punya menu-menu lah. Button-button untuk on-screen display ni ada dekat belah bawah kanan monitor. Dia jenis physical, then ada 6 button. Dekat depan button-button tu ada ikon ataupun indikator yang memudahkan navigation OSD monitor ni. Ada 6 menu utama, cuma yang kita akan selalu guna rasanya 3 sahaja. View mode, which is ini adalah untuk kita tukar color profile dia. Kemudian ada color adjustment untuk kita baiki brightness, contrast dan dia punya color temperature tu. Dan last kali, setup menu untuk kita turn on AMD FreeSync, dia punya gaming feature. Alright, bab yang paling penting iaitu quality display dia. Trust me, ViewSonic VA2932MHD ni antara monitor yang mampu project warna yang sangat-sangat cantik. Dengan super clear IPS panel, dynamic contrast 80 juta nisbah 1, warna dia memang naik lah. Monitor ni kan, dia dah lah super clear IPS panel dan color gamut dia 120% sRGB. Kalau anda nak guna untuk layan movie, memang syok gila.
Plus monitor ni dia dah ready untuk HDR10. Kalau anda nak guna untuk main game yang support HDR tu, warna dia seriously memang lawa warna dia. Cuma macam saya bagi tahu di awal video tadi, yang itu gaming bukanlah dia punya tujuan utama penciptaan ViewSonic VA2932MHD ni. Yang utama adalah dari segi productivity. Jadi kalau anda nak guna untuk kerja-kerja editing pun tak ada masalah lah. Saya try buat color grading guna Adobe Premiere dekat monitor ni, set kepada gaming profile, kemudian saya ada baiki sikit dia punya color temperature ke native, then upload dekat YouTube. Warna yang saya nampak dekat saya punya smartphone adalah sama dengan warna yang saya buat color grading tadi. As a content creator yang fokus kepada YouTube, itu dah sangat-sangat memadai. Saya bukanlah nakkan satu color yang accurate, yang dah pun di-calibrate, sebab saya bukanlah company printing yang perlukan warna yang sama dari display kita ke apa yang kita print tu sama. Saya tak perlukan benda tu. As long as warna yang saya edit dekat Adobe Premiere itu yang anda nampak dekat smartphone, dah good enough. Saya punya audience boleh kata 90% tengok saya punya video ni dari smartphone. That's why saya concern gila dengan benda tu. Lagi-lagi saya ada buat banyak video close up. Kalau warna yang saya edit tu warna putih, yang anda nampak warna kuning, mampus bosku. Then disebabkan ini adalah ultra wide monitor, kalau nak guna 2-3 windows dalam satu masa pun tak ada masalah. Dia punya size tu kita boleh nampak dengan jelas, macam teks-teks tu dia tak jadi kecil sangatlah. Contoh bila saya nak buat skrip, saya akan buka dua windows, satu Google Documents untuk saya type skrip saya, satu lagi dia punya apa produk tu punya detail, biasanya dia punya website lah, tambah dengan Windows 11 yang ingat setting size dan juga kedudukan external Windows tu, terbaik ah. Last kali tentang gaming, walaupun refresh rate monitor ni hanya 75Hz, but okay lah, sebab yang penting dia ada adaptive sync untuk elakkan tearing. Kalau anda buka website ViewSonic anda akan nampak dia cuba apa, dia try hard untuk fokus kepada 75Hz tu. Kononnya ini adalah sebuah monitor yang mempunyai refresh rate yang tinggi, tapi untuk tahun 2022, kita tak kata bawah 100Hz adalah satu monitor yang mempunyai refresh rate yang tinggi. Plus, kalau anda tak biasa tengok monitor yang refresh rate tinggi, anda tak akan dapat beza antara 60Hz dengan 75Hz. That's why bagi saya, 75Hz adalah satu perkara yang biasa. Nothing to highlight lah. Yang penting ada adaptive sync, kemudian dia ada blue light filter dan juga flicker free. Good enough. Sebagai kesimpulan untuk monitor ViewSonic VA2932MHD ni, patut ke tak anda beli ultra wide monitor dari ViewSonic ni kalau anda sedang cari sebuah monitor yang boleh tingkatkan productivity anda? Ultra wide boleh guna banyak windows dalam satu masa dengan saiz yang sesuai dengan mata kita, kemudian anda cari sebuah monitor yang color dia lawa gila, bukan sahaja IPS tapi sRGB 120%, lepas tu dia HDR10 ready, anda patut beli ViewSonic VA2932MHD ni. Kemudian kalau anda gamers, anda tak kisah tentang dia punya refresh rate, anda pun sesuai untuk beli monitor ni, disebabkan dia ada adaptive sync, so anda tak akan nampak tearing yang kita kata menghodohkan gambar tu. Cuma kalau anda seorang konsol gamer, sorry to say yang kebanyakan konsol yang ada atas muka bumi ni belum support ultra wide punya aspect ratio. So kalau anda pakai dekat Xbox sebagai contoh, sama ada video anda tu akan jadi stretch, karakter anda akan nampak gemuk pendek macam saya, ataupun anda akan nampak black bar dekat kiri dan juga kanan. So ViewSonic VA2932MH ni tak MHD, tak sesuai untuk konsol gamer. Harga untuk monitor ni setahu saya dalam 899, tapi anda boleh dapat pada 799 untuk limited unit dekat link yang saya jumpa ni. Maybe anda boleh, kalau anda berminat, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Itu sahaja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi.